Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Mahasiswa Palestina bentrok dengan tentara Israel menyusul penahanan Omar Al-Kiswani, seorang presiden Dewan Mahasiswa setempat. Al-Kiswani diciduk beberapa hari lalu oleh agen intelijen yang menyamar. Pesawat maskapai Bangladesh jatuh saat mendarat di Bandara Kathmandu, Nepal. Menewaskan sedikitnya 49 dari 71 penumpang dan awak. Delegasi Korea Selatan termasuk Kepala Intelijen Suh Kyun bertemu Menlu Jepang Taro Kano, membahas rencana perundingan antar Korea dan wacana pertemuan bersejarah antara Presiden AS Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sebuah bongkahan jembatan es runtuh dari Gletser Perito Moreno di kawasan Patagonia, Argentina. Fenomena alam ini terjadi bukan karena perubahan iklim, melainkan pengikisan alami air dari Lago Argentino